Halo, ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari Jorne. Jadi sebenarnya vlog kelas cangkir kopi ini bahannya sebenarnya sudah lama, guys. Jadi sejak tahun 2019 lalu. Jadi ceritanya ada seorang kawan baik namanya Pak Adi Sulhardi, seorang akademisi, pakar komunikasi nasional, politisi dan entrepreneur yang membagi video ini ke Dairy Journey. Jadi menurut Pak Adi Sulhardi, aktivitas truk Hyundai Truck Scooser ini ada di wilayah Banten. Kenalannya membeli beberapa unit Hyundai Truck Scooser demi kepentingan usahanya setelah menyimak informasi terkait ijbkdairy.com dan kanal YouTube Dairy Journey. Nah, informasi lengkap mengenai Hyundai Truck Scooser sendiri bisa Anda simak di ijbkdairy.com, dan ini bukan iklan, hanya berbagi informasi. Ternyata media kelas cangkir kopi ini cukup ada manfaatnya buat audiensnya. Cukup dengan memasukkan kata kunci Hyundai Truck Scooser di menu pencarian atau search menu, informasi mengenai truk dengan kategori 2-6 ban ini telah cukup banyak diulas di jpkdairy.com. Anda juga bisa melihat beberapa informasinya di kanal YouTube Dairy Journey. Terima kasih sudah menyempatkan mampir menyimak vlog kelas cangkir kopi kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi Dairy Journey berikutnya, guys. Dadah. Ini guys, mobil udah truk nih guys, lagi diuji coba nih guys, nih udah truk guys. Nah, guys,